Hello everyone, it's me, Diana Amelia. Welcome to Pavlova. Today, we are gonna be making button cookies. Yuk, kita buat sama-sama. Untuk membuat adonannya, di mixing bowl, masukkan 110 gram mentega asin suhu ruang atau bisa pakai margarin. Lalu masukkan 60 gram gula halus. Dan aduk pakai spatula aja sampai tercampur rata dan lebih creamy. Kalau sudah, masukkan 1 butir kuning telur dan 1 sendok teh vanila supaya lebih wangi. Kemudian aduk hingga rata. Next, masukkan setengah bagian tepung terigu. Aku pakai total 200 gram, jadi aku masukin kira-kira 100 gram dulu. Terus kalian masukin 30 gram tepung maizenanya. Disaring supaya lebih gampang kecampur, lalu diaduk rata. Selanjutnya, masukkan sisa bagian tepung dan aduk kembali sampai rata. Kalau misalnya aduknya agak berat, kalian bisa pakai tangan, tapi pakai spatula aja udah kecampur kok. Nah, kalau udah jadi adonan kayak gini, aku mau bagi dulu jadi 4 bagian, soalnya aku mau bikin pakai beberapa warna. Kalau kalian mau bikin satu warna aja, nggak perlu dibagi ya. Satu tips untuk kalian supaya warnanya cepat kecampur, cara nyampurnya kayak gini nih. Jangan takut warnanya terlalu ngejreng, karena setelah di oven, warnanya akan sedikit memudar. Lanjutkan warna-warna yang lain dengan cara yang sama. Setelah itu taburkan sedikit tepung ke alas, lalu letakkan adonan di atasnya. Kemudian gilas adonan sampai ketebalan yang kalian mau. Setelah itu, potong adonan pakai ring cutter atau tutup botol. Ambil sisa adonannya dan pindahkan adonan yang sudah dipotong ke atas loyang. Sisa adonannya bisa kalian roll lagi dan dipotong-potong lagi. Nah, kalau udah ditata kayak gini, ambil ring cutter yang ukurannya lebih kecil untuk bikin bentuk kancing. Nah, untuk bikin lubangnya, kalian bisa pakai stick lollipop atau tusuk gigi. Kalau udah, langsung panggang di oven yang sudah dipanaskan di suhu 175 derajat Celcius selama 10 menit. Tergantung ukuran dan ketebalan kue kalian. Kalau udah matang, keluarkan dari oven dan dinginkan di atas cooling rack. Lalu tunggu sampai kuenya lebih dingin. Sekarang saatnya nyobain. Kuenya renyah banget, gak keras sama sekali, dan gurih. Kalian bisa bikin kue yang bentuknya sandwich, jadi tengahnya bisa diisi. Tapi aku lebih suka kue yang simpel aja kayak gini dan gak terlalu manis. Langsung aja, kita restock toples. Yakin banget bakal cepet abis jadi rebutan. I hope you guys enjoy this recipe. See you next week. Have a nice day, everyone.